lupa subscribe channel Denny Vlog. Tuban. Jangan lupa subscribe channel Denny Vlog Tuban. Oke. Doni Satrio Wahono, SPD MPD, International Rally, SRT, Bapak Perkerandes Tony Sujantono, MPD, Hakim Pertandingan, Bapak Eko, SPD, Skor Tegel, Tita, Skor Set, Nova, Lenjas 1, Ali, dan Lenjas 2, Suni. Selamat menyaksikan. Antara tim Puput Sidoarjo yang berhadapan dengan Spanker Arisport Surabaya akan segera dimainkan. Yo. Oke oke. Yo. Cus. Kedua tim sudah dipersilakan memasuki lapangan pertandingan. Dan tampaknya sudah oke. Dan kali ini bola pertama di set pertama untuk Spanker Arisport Surabaya. Lakukan servis kali ini dilakukan oleh Novi selaku kapten tim. Sudah dilakukan, terima dengan sempurna. Angkat tinggi kali ini masih dilakukan, masih terbaca. Baik, alasan dilakukan oleh Yuda membuka skor pertama untuk Spanker Arisport 1-0. Dan kali ini servis masih dilakukan oleh Novi kapten tim. Satu sekali angkat tinggi kali ini. Gimana kuat kenane dari Arisport dilakukan oleh Binda orang kau nomor 11 1-1 mangset ini kau itu sendiri atau servis tidak dilakukan. Receive angkat ke depan dapat butterfly kali ini balasan dilakukan lawan saja. Umpan back masih mampu dibalikan kali ini bangun serangan angkat tinggi bolanya angkat betul-betul blok yang sempurna kali ini dari Arisport menguntungkan Puput Sidoarjo 2-1 masih win lakukan servis dari Puput Sidoarjo sudah dilakukan risik yang tidak sempurna kali ini diperagakan oleh Dian. Nomor poin kembali untuk Puput Sidoarjo 3-1 masih pilih lakukan garis keras sekali hari keluar menutupkan Spanker Arisport Surabaya dan kedudukan saat ini 2-3 dan dilakukan oleh Violet. Mohon perhatian untuk penonton yang mengambil gambar dengan dilakukan. Terima kasih. Kembali ke lapangan pertandingan. Saat ini kedudukan 4-2 dan servis dilakukan oleh Hesti. Gagal. Servis yang dilakukan oleh Hesti mengutukkan Arisport kedudukan menjadi 3-4 dan kali ini Ita lakukan servis tidak dilakukan angkat back dilakukan Silvia gagal. Oh, nomor 11 bola keluar ayo nomor 11 ayo Arisport dan kedudukan saat ini 4-1 masih Irta bersiap-siap melakukan servis dari Surabaya keluar dan pengamatan yang cukup taktis kali ini dilakukan oleh Hesti
untukkan Puput Sidoarjo 5-4. Servis kali ini Winda kita silakan keras sekali angkat kali ini tak dapat dilakukan oleh dia terlalu datar untukkan Puput Sidoarjo poin menjadi 6-4. Lampu flash mas tolong yang dibutuh ya, terima kasih. Kembali ke lapangan pertandingan tampaknya keluar menguntungkan Arisport dan kedudukan saat ini 5-6. Ayunda lakukan servis risik dorong ke depan masih mampu kembalikan balasan dilakukan keluar tipis di luar pertahanan sebaik dari Novi menambah poin untuk Puput Sidoarjo 7-5. Jadi kita perhatikan kalau kita kali ini balasan keluar kembali dilakukan Arisport poin untuk Puput Sidoarjo 8-5. Dan ini kalau kita yang pertama di set pertama kembali ke lapangan pertandingan menunjukkan poin tayangan Puput Sidoarjo unggul atas Arisport 8-5. Servis masih dilakukan oleh kita sudah dilakukan cuma Ayunda di sana angkat tinggi prospek masih bisa dikembalikan Puput Sidoarjo ke sana tetap dilakukan misalnya gagal di Ayunda tetap terlalu datar poin untuk Arisport 6-8. Hari ini dia lakukan seru sudah dilakukan dan sejak berangsa kurang diperagakan oleh Hesti poin kembali untuk Arisport 7-8. Masih dia lakukan seru sudah dilakukan dan diperagakan kembali oleh sejak berangsa kurang kali ini diperagakan oleh Winda poin kembali untuk Arisport 8-9. Masih dia, lakukan servis. Agar dia bola berpindah untuk Puput Sidoarjo 9-8. Dan kali ini dia lakukan servis sudah dilakukan angkat titipan. Postal masih baru kembalikan. Sylvia di sana. Racing dilakukan masih cukup arif kuat pak Osana angkat tinggi bola. Novi berhasil prospek yang dihasilkan oleh Novi tidak terkawal Puput Sidoarjo belum berpindah untuk Arisport 9-9. Dia lakukan servis Novi dari sana angkat tinggi bola back penempatan dilakukan Sylvia berhasil mengekorkan Arisport poin untuk Puput Sidoarjo 10-9. Dan kali ini Sylvia lakukan servis Mekan dari sudah dilakukan angkat pemerintah penempatan apa yang dilakukan angkat petron kali ini dari Puput Sidoarjo berapa pindah untuk Arisport 10-1. Mampu lakukan servis sudah dilakukan masih siap angkat tinggi prospek yang berjuang mantan golkit kurang sempurna diperlukan oleh Intan poin untuk Puput 11-10. Yang kali ini final lakukan servis sudah dilakukan cuma Ayunda di sana angkat tinggi Intan pada Ayunda prospek keras diperlukan di jangkung Ayunda mendulang poin untuk Arisport 11-10. Dan kali ini Violi lakukan servis sudah dilakukan masih dia angkat tinggi kepada Winda prospek terbol masih bisa dialog tempatan ke belakang Intan angkat tinggi bola angkat berserangan racing dilakukan keluar berangkatan oleh Ayuda menentukan tim Puput Sidoarjo 12-11. Dan kali ini Hesti lakukan servis sudah dilakukan angkat tinggi Intan
Offside sudah dikembalikan. Kerja sangat sempurna. Terdekat untuk si Jago menguntungkan arus spot Bandas Sandra. Dan kali ini tosak dari arus spot Intan Lapan Hibis sudah dilakukan lima wider. Angkat tinggi bolanya Silvia terlakukan angkat tinggi. Harus kuatorong penyelamatan masih cukup besi jatuh menempatkan namun tidak terjangkau kali ini diperhatikan oleh Vita kembali menentukan tim harus kuat 13-20 masih Vita lakukan cerita sudah dilakukan terima Adel angkat ini penempatan sangat terbatas Vita Ayunda bakal melakukan sindian sana angkat itu kepada Yuda Rostek di teruglok Adel sama serangan Rostek nampak eksplor yang sempurna diperagakan oleh Ayunda yang keluar dari Yuda mengkobol pertahanan Arifot poin untuk pukul Sidago 13 dan Yuda lakukan cerita sudah dilakukan sama Ayunda kita angkat tinggi kali ini Rostek masih bisa kembali aku betul asal Sylvia penempatan dilakukan berhasil kali ini oleh Sylvia kembali untuk tubuh Sigajo 14-13 masih juga lakukan cerita sudah dilakukan cuma hobi angkat tinggi yang penempatan terbaca kali ini Adel alasan kembali dilakukan intang angkat tinggi ke alas kuat banyak semangat kembali ke lapangan pertandingan kedudukan di set pertama saat ini 16-13 untuk sementara Puput Sidoarjo unggul 3 poin atas Center Arifat Surabaya dan kali ini servis dilakukan oleh Winda sudah dilakukan resep yang kurang sempurna kali ini penyelamatan tolong dilanjutkan oh sayang sekali resep yang kurang sempurna diperhatikan oleh Bika untukkan Arifat dan kedudukan 14-16 Ayunda lakukan servis Bika di sana tolong kali ini resep dilakukan recon pertahanan dari Arifat poin kembali untuk Puput Sidoarjo 17-14 Bika bersiap-siap lakukan servis sudah dilakukan angkat ke depan kali ini Intan Alfred berhasil tidak mampu dibalikan dengan sempurna oleh Winda dan bola berpindah untuk Arifat 15-17 masih set pertama servis sudah dilakukan angkat tinggi bolanya variasi pukulan pressing dilakukan si dia membaca ruang kosong di pertahanan Arifat poin kembali untuk Puput 18-15 dan kali ini dia akan lebih sudah dilakukan Ayunda bisa angkat tinggi bolanya baik untuk blokan terbuk kali ini terkesan kurang rapi dorong ke depan Puput kali ini tahun penangan Silvia passing dilakukan masih terbaca Intan tahu sangat kali ini Novi mampu menempatkan bola di pertahanan kosong dari Puput Sidoarjo poin kembali untuk Arifat 16-18 sajak yang gagal dilakukan kali ini dan oleh dia menambah poin untuk Puput Sidoarjo 19-16 dan kali ini Silvia bersiap-siap lakukan servis
sudah dilakukan dan keluar. Menunjukkan Arispon 17-19. Nopi bersiap-siap melakukan servis dari Arispon. Sudah dilakukan. Resik yang kurang sempurna oleh Silvia menguntungkan Arispon dan memperkecil cara poin 18-19. Penalti diminta tim Puput Sidoarjo di set yang pertama. Dilanjutkan kembali satu dengan saat ini 18-19 dan kali ini servis Novi sudah dilakukan tiga angkat tinggi bolanya flashing dilakukan Silvia melakukan tujuan yang cukup taktis kali ini menambah poin untuk Puput Sidoarjo 20-18 dan kali ini Vini melakukan servis sudah dilakukan kaki di Ayuga di sana masih manggil kembalikan dorongan ke belakang Silvia tiap penyerangan di Winda mengambil kembalikan passing yang pada Winda penempatan kali ini namun sayang netting dilakukan kali ini oleh Winda menguntungkan Arispon dan menurunkan satu ini 19-20 satu poin tertinggal dan kali ini servis dilakukan oleh Biowin sudah dilakukan angkat ke depan tinggi polanya masih mau membalikan serangan dilakukan kali ini Ayuda keras sekali kontak pantai pertahanan dari Puput intan tahun serangan kembali rasa dilakukan berhasil kali ini oleh dia masih memakan kedudukan di set yang pertama 20-0 masih Bionic lakukan servis Silvia di sana angkat tinggi dia bentur blok kali dorong ke belakang masih terbaca Intan Ayunda luar biasa ucap gebuk dari Arispon menambah poin menjadi 21-20 masih Bion kita sayang sekali servis yang gagal dilakukan Bionin menguntungkan Puput Sidoarjo dan menyamakan kedudukan 21 sama kali ini iya lakukan servis keluar pula servis yang dilakukan menguntungkan Arispon 22-21 dan kali ini Ita dan Zabis sukses dilakukan terima Silvia akan tinggi bolanya berhasil dilakukan kali ini Ita dan kali ini berhasil oleh dia menambah poin kembali untuk Arispon Surabaya 23-21 masih di set pertama Inta lakukan servis gagal servis dari Inta terlalu gampang dan bola bertindak untuk Puput Sidoarjo poin kali ini 22-23 Winda lakukan servis sudah dilakukan Ayunda di sana Inta bangun serangan luar biasa tidak mampu dikembalikan kali ini oleh Adel dan poin untuk Arispon get point 22 dan risik dilakukan oleh Ayunda pelan saja risik yang sempurna angka tinggi wasing dilakukan berhasil perempatan dari Silvia masih terhadang set yang pertama untuk keunggulan Arispon dan kali ini 23
Uang lupa. Rekor tingkat tim Arifah. Kembali ke lapangan pertandingan. Waktu PA berakhir kedudukan saat ini 23 24. Servis dilakukan oleh Pika. Bisa dilakukan. Risik yang kurang sempurna. Bahasa Belanda masih bertahan. Angkat tinggi bolanya. Sisi yang ditahan. Waktu menyelamatkan kedudukan di set yang pertama. Dan kali ini 24 sama. Di dua pertandingan di set yang pertama, dua pertandingan yang cukup seru. Masih lagi dipertandingkan. Kawan masih dipertandingkan. Sudah dilakukan Winda di sana, angkat tinggi bolanya, masih agak Ipan kembali bola untuk Pupuk Sidarto, poin 25 salah. Dan kali ini servis dilakukan lebih ya, angkat tinggi Ipan bangun serangan luar biasa baik yang dilakukan oleh Mopi. Nama poin untuk Arisbos 26-25. Nah kali ini cantik yang terkawal saja terima Linda angkat dari belakang. Silvia Pese terbatas. Masih mampu berbalikan. Corolan masih dana. Oh Arisbos lagi Pese ada di sana angkat dari belakang. Silvia Pese balasan. Baik para penonton sekalian, sesaat lagi akan dimainkan set kedua. Kali ini tim dari Pupuk Sidarto menempati lapangan posisi di sebelah utara, dan tim dari Arisbos menempati posisi lapangan di sebelah selatan. Nampaknya sudah oke. Bola pertama untuk Pupuk Sidarto. Kali ini servis pertama di set kedua dilakukan oleh Sylvia. Sudah dilakukan kemajuan angkat tinggi lanjut dari sana berhasil prospek menyelesaikan oleh Ayunda poin untuk Arisbos 1-0. Diori lakukan servis sudah dilakukan rumah Sylvia di sana angkat tinggi kepada Ayunda mengatakan Ayunda berhasil kali ini dan kali ini Bina lakukan kali sudah dilakukan dengan dia disana angkat tinggi prospek masih dan kembalikan Sylvia balasan dari Bina masih bisa dialog kali kebangsaan berabat prospek Ayunda terlalu datar nampaknya menghitungkan di Pupuk Sidarto 2-1 dan kali masih final lakukan servis jika dilakukan angkat tinggi dia bakal melakukan hasil dia angkat tinggi kawasan prospek Linda masih bisa dibalikan harus dorongan penyelamatan tiga jam angkat tinggi bolanya hasil dilakukan perbatasan Intan prospek dilakukan
masih bisa dikembalikan kubur dorong penyelamatan Arif Kotosana berhasil kali ini berangkatan oleh Ayuda dorong berpindah untuk Arif Sport 2 Intan lakukan kembali sudah terbang terlalu datar satu dari Intan berpindah untuk kubur Sudarjo 3 dia lalu baca kita dilakukan memviolin antar di kepada Ayuda ospan dari Ayuda tidak terkawal poin untuk Alfa 3 sama Ayuda lalu baca kita dilakukan Mahaden antar tinggi peket dilakukan Serbia masih bisa dikembalikan Intan kami serangan passingnya loh kalau penampilan hasil konten bisa tandangin oleh Tia mengulang poin untuk Alisone 4 3 bola cross berhasil dirasakan oleh Winda poin untuk kubu Sudarjo 4 ada yang berarti pengalaman akan Winda aku bangsa berjadikan Winda angkat tinggi pasangan lepas tempatan dilakukan Novi berhasil menentang pertahanan kubu Sudarjo poin untuk Arif Sport 5-4 dan kali ini dia ada bangsa dan jatuhkan musik juga Arcel selamatan jatuhkan menempati buku Alfort pengawasan pelabat prospek dari Pia dan bisa dikembalikan oleh Arcel di dalam buku Sidoarjo poin kembali untuk Alfort 6-4 masih Pia lakukan jatuhkan dan jatuhkan pangsanya masih buku buku Sidoarjo 4-8 terbatakan di angka tinggi intak prospek kembalikan kali ini kembali Arthur yang akan berkesalahan untuk buku Puji Garjo dan kembali untuk Arispon untuk masih dia lakukan serta sudah berikan mau Winda angkat untuk duanya pek-pek dilakukan oleh Winda Gajal kembali poin untuk Arispon berlapan tepat kembali yang pertama set kedua tentunya masih bersama Udin Tanya bersama waktu lewat terakhir pertandingan set yang kedua dilanjutkan kembali mainnya dudukan saat ini 8-4 Arifon unggul 4 poin atas Prebo Sudarjo di set yang kedua dan kali ini saat ini dilakukan media sudah dilakukan angkat tinggi bolanya Silvia di sana Ayuda masih menggunakan penyelamatan dilakukan saling berebut angkat tinggi WSN kembali oleh Silvia Intan bangun serangan terus kembali kali ini dilakukan langsung terpantau kawasan dilakukan namun sayang keluar tipis di luar pertahanan dari Arisport untungkan Arisport ini sejak kedua 9-4 masuk lagi dia sampai bis Wisit kali ini dia akan Arisport bangun serangan gagal kali ini Novi untungkan Pupuk Sidarjo 5-9 dan kali ini servis dilakukan oleh Vika dan dilakukan di sisi atas net intak bangun serangan baik Tansa masih mampu dibalikan kali ini Tansa dilakukan masih mampu jangkau tampaknya flashing penempatan kali ini kembali Barato tampaknya dibiarkan jatuh sendiri saja bola saling berharap antara Intan dan Biongin menguntungkan Puput Sidarjo 6-9 3-8 dari
dan kali ini keluar. Poin kembali diraih oleh Spencer Freeport Surabaya 10-6. Iya, Lakon Davis Silvia di sana dorong ke belakang penyelamatan Ayunda. Kali ini intak satu serangan. Prospek yang dilakukan oleh Novi sempat membetul blok, namun gagal dikembalikan dengan sempurna. Poin kembali untuk Freeport 11-6. Kali ini pressing dilakukan masih terbatas. Intak angkat tinggi Ayunda dorong ke depan. Kali ini Silvia berhasil menempatkan bola di pertahanan kosong dari Freeport dan bola berpindah untuk Pupuk Sidarto 7-11. Dan kali ini servis dilakukan oleh Hesti, sudah dilakukan kakak tepat. Baik kaca motor blok masih mampu dibalikan. Balasan dilakukan. Bola rebound kali ini memasuki daerah Puput. Dorong ke belakang penempatan saja. Intan bangun selain upah tinggi. Hobi gagal. Baik yang dilakukan keluar. Poin kembali diraih oleh Puput Sidarto 8-11. Esti akan berhenti. Esti juga dilakukan Ayunda. Ada di sana saling berebut. Silvia pressing dilakukan Intan. Kali ini bangun serangan pressing dilakukan oleh Novi. Masih terbaca. Lagi-lagi penempatan Novi di sana. Silvia keluar. Pengamatan yang cukup satu dilakukan pengamat dari Airport. Poin kembali menjadi 12-8. Nopi, lakukan gadis dari Airport. Sudah dilakukan, terima ada risik kurang sempurna. Kali ini penyelamatan dilakukan. Masuki daerah Airport. Pressing dari Ayunda masih terbatas. Angkat tinggi bola back door ke belakang Silvia. Intan bangun serangan. Kali ini Ayunda persis jepul Anita Mara dan poin menjadi 13-8. Dan kali ini satu dilakukan Novi gagal terlalu datang menguntungkan pintu Cidarjo dan poin menjadi 9-13. Silvia melakukan servis juga dilakukan Intan bangun serangan. Masih Ayunda mampu kembalikan balasan. Kali ini dari Rinda masih bertahan. Pressing Ayunda Intan umpan back hasil dilakukan oleh Pioli. Nomor poin untuk Arisol 14-9. Dan kali ini Pioli lakukan servis sudah dilakukan. Silvia di sana angkat tinggi bolanya. Winda gagal. Umpan terlalu datar yang dilakukan kali ini oleh Hesti. Poin kembali untuk Arisport 15-9. Masih Pioli lakukan servis. Silvia di sana variasi pukulan. Pressing dilakukan kali ini berhasil mengecoh pertahanan dari Arisport. Bola berpindah untuk Pupuk Cidarjo 10-15. Kerja lapang servis Bini bisa dilakukan. Risi jadwal sempurna. Intan jatuh tangan. Namun kali ini pengamatan yang kurang akurat dilakukan oleh Silvia. Nomor poin untuk Arisma 16-10. TPO yang kedua di set kedua. Thank you.
kembali ke lapangan pertandingan. Kemudian poin Arif Pondok atas Bukit Sidoarjo 16-10. Kali ini servis akan dilakukan oleh Intan. Sudah dilakukan. Kembali keras. Bola berpindah untuk Bukit Sidoarjo 11-16. Ini servis akan dilakukan oleh Tian dari Bukit Sidoarjo. Sudah dilakukan. Masuk ke Arif Pondok serangan. Tia di sana. Dan dilakukan pengamatan yang akurat dilakukan oleh Ayuda dalam berpindah kainnya untuk Arisport 18-12. Dia lakukan servis. Sudah dilakukan Mawinda di sana angkat tinggi Sylvia. Nah, hasil kontak dari Sylvia dalam pertahanan Arisport poin untuk pukul 13-18. Bika lakukan servis, melintir di atas net, jatuh di pertahanan kosong Arisport. Menentukan kembali tim untuk Sidoarjo 14-8. Masih Bika lakukan servis, sudah dilakukan. Kematian di sana angkat diminta kepada Novi. Berhasil strike dari Novi. Yang berpindah untuk Arisport 19-14. Dan kali ini dia lakukan servis. Senang menunggu momen. Sudah dilakukan. Masih di sana angkat gesi. Sylvia. Cantik. Hasil kekuatan dari Sylvia. Berperintas out di kubu Arisport. Menentukan tim pukul Sylvia 15-19. Dan kali ini Leslie lakukan servis. Risiko sempurna diperagakan oleh Dian dari kubu Arisport menguntungkan kubu Sidoarjo 16-19. Masih Hestila kuasa bis sudah dilakukan. Risiko angkat tinggi bola back Novi di sana. Hasil kuasa dari Novi 5 poin untuk Arisport 20-16. Dan kali ini Nova, apa yang dari center Arisport lakukan servis sudah dilakukan. Masih cukup juga soal serangan, selamatkan dari Kepina, angkat tinggi Intan kepada Ayuda. Nova dari Ayuda keluar, nampaknya terlalu keras. Menentukan tim untuk juga soal 17-20. Angkat ini Sylvia lakukan servis. Sudah dilakukan. Kematian di sana angkat tinggi. Prospek nampaknya berhasil diperagakan oleh Violin. Poin untuk Arisport 21-17. Violin lakukan servis. Sudah dilakukan. Masih dia di sana angkat tinggi Hestik. Prospek kepada Winda. Hasil dari ini kumpulan yang dirisakan oleh Winda 2 poin untuk kubu Sidoarjo 18-21. Winda lakukan servis. Sudah dilakukan. Kematian angkat ini pertama Intan. Membiarkan saja kali ini oleh Bika. Winda kubu pertahanan kubu Sidoarjo sudah berpindah untuk Arisco 22-18. Intan kosong dari Arisport Pemimpin. Sudah dilakukan terima apel. Angkat tinggi Hestik. Empatkan ke belakang. Intan di sana. Angkat tinggi bola back. Nampaknya kosong dari Ayunda keluar. Yang pindah untuk Puput Sidoarjo 19-22. Iya, masukkan tepat. Sudah dilakukan.
Lalu daftar sebenarnya menentukan Paris Sport 23 sedangkan dan kali ini Ayunda lakukan servis sudah berhasil berhasil satu kembali untuk Sidoarjo kembali poin untuk Paris Sport dan poin sedangkan waktu tengah berakhir kembali ke lapangan pertandingan satu poin dan ini untuk Arifon mengakhiri satu poin pergantian pemain dilakukan di kursi jaga nomor 24 Fikar digantikan nomor 6 dan Yasinta Sarkis Ayunda sudah dilakukan resipan masih dia lamatan dilakukan angkat tinggi Iqbal prospek nampak gagal diperagakan oleh dia menentukan Puput Sidoarjo 20-24 tantangan kedua dan sistem ini dengan warna Winda sudah dilakukan Puput Sidoarjo dari sana angkat tinggi dia pada Novi berhasil masing dari Novi mengakui set kedua untuk menggunting Sudar Alifo dengan kedudukan poin 25-20 baik, kembali ke lapangan pertandingan. Servis dilakukan kali ini oleh Novi. Baik tajam dilakukan oleh Winda dari Puput Sidoarjo. Membuka poin pertama di set yang ketiga 1-0 dan kali ini servis dilakukan oleh Vina. Sudah dilakukan riset yang tidak sempurna dari Ayunda menambah poin kembali untuk Puput Sidoarjo 2-0 masih Vina atau servis keras dilakukan riset kurang sempurna petek dilakukan kali ini masih mampu dibalikan balasan lagi-lagi dilakukan oleh Winda nomor poin di set yang ketiga untuk Puput Sidoarjo 3-0 masih Vina bersiap-siap lakukan garis sudah dilakukan di sana ada dia ospek Ayunda masih tertahan balasan Winda dan kali ini Intan Balderangan lagi-lagi Ayunda yang memiliki spike cukup keras membuka poin pertama di set ketiga untuk Arifon 1-3 dan kali ini servis oleh Fioris terima kasih Rupiah umpan yang kurang sempurna yang dilakukan kali ini oleh dia menentukan Arifon dari 2-3 masih Fioris sudah dilakukan dari Jurgia di sana tidak paham serangan pressing dilakukan mengecoh pertahanan dari Arif Ford menguntungkan Puput Sidoarjo dan poin kali ini 4-2 Esti angka tadi sudah dilakukan gagal servis dari Esti bola berpindah untuk Arif Ford dan kedudukan saat ini 3-4 Insa lakukan servis sudah dilakukan Winda di sana dan sama Pati Wah tetap terperasa jatuh balon masih mampu diselamatkan angkat tinggi bolanya kali ini pertajam dari Winda tidak mampu diangkat oleh Ayunda baik untuk Puput tidak dengan 5-3 Winda lakukan servis sudah dilakukan satu pemain sangat Fiori kalau kita bersih poin kembali untuk Puput Sidoarjo 6-3 masih Winda lakukan servis lagi-lagi untuk yang tidak sempurna dan Ayunda orang yang sama Silvia Rose masih tetap balasan dilakukan tempat betulnya kali ini pressing dilakukan oleh Silvia
Dari Silvia keluar, poin kembali di Reren Arisma. 5-6, satu poin tertinggal di set yang ketiga. Dan servis dilakukan Ayunda. Dan keempat menginjak garis. Malah melakukan dengan Ayunda. Telah berpindah untuk Puput Sidarjo. 7-5. Jadi kali ini dilakukan oleh Tika. Terhasil dengan 8-5 TTU yang pertama di set ketiga. Tentunya masih besar PT Aceh Aljabar Jaya Abadi. Aceh bos gede Aceh tinggal ya. Kembali ke lapangan pertandingan, memberikan poin Puput Sidarjo unggul 3 poin atas Arisbot. 85 servis dilakukan oleh Vika, sudah dilakukan terima Ayunda yang tadi minta lalu kejala umpan yang diberikan ditolak saja dan dia mendarat di kubu pertahanan Arisbot. Poin untuk Puput Sidarjo 9-5 masih Vika. Kita berdepan kematian akan diinginkan. Ia kita masih bisa kembalikan tek-tek. Wina nampaknya keluar. Kalau berpindah untuk Arisbot 6-9. Dan kali ini dia lakukan terbang. Kita dilakukan yang sabar kembali dari sana. Akan diinginkan di Jadjo. Masalah berpindah ke Wina. Tidak berhasil dikembalikan oleh Ayunda. Poin untuk Puput Sidarjo 10-6. Angkanya iya, lapor servis sudah dapat angkat di kita. Dia di sana. Poster keras dan dia berhasil menggobol pertahanan Puput Sidarjo. Poin untuk Arisbot 7-10. Iya, lapor servis sudah melakukan kembali dan sang angkat tinggi bola berkali sudah dilakukan sudah dilakukan keluar saja oleh Intan. Lokal yang sempurna. Poin semakin mengejar 9-10. Dan waktu mengganti Puput Sidarjo di set ketiga. Mengejarkan 21 poin pada Arisbot. Kelima servis masih dengan kemudian. Sudah dilakukan. Dibiarkan saja kali oleh Winda. Dan memang boleh catur pertahanan Puput Sidarjo. Poin kembali untuk Sidarjo Arisbot yang akan berdua 10-1. Masih dia sudah datang dan mengambil angkat di Gipul Abek. Dan pantang yang langsung dia terbaca Intan akan di Mahfing. Masih dia kembalikan Linda. Angkat di Gipul Sidarjo pemasangan. Pasir melakukan kematian di sana. Intan akan di Gipul Abek Mahfing. Tidak akan kembalikan oleh Aden di kiri dan Puput Sidarjo. Poin untuk Arisbot berkali unggul 11-10. Masih dia sudah dilakukan. Kembali dari sana angkat tinggi. Silvia berhasil dilakukan dengan Ayuda. Intan angkat tinggi. Penempatan dilakukan Violi. Berhasil kali ini kembali poin untuk Arisbot. 12-10. Masih dia. Sudah dilakukan. Saling menunggu. Di pemain Puput Sidarjo. Kembali poin kali ini untuk Arisbot 13-10. Dan waktu mendatang Puput Sidarjo bisa dikembali. Nah
Artinya masih bersama. Kembali pelatang misalnya. Servis masih dilakukan oleh dia. Sudah dilakukan untuk di atas net. Masih bisa dialokal dengan bola back sehingga di sana masih bisa dikembalikan. Empatang-empatang tipu sudah jalan menunggu. Kaya lo ngejabis. Dan poin kali ini untuk Arisport 14-10. Masih dia sudah dilakukan. Dan memang peluang penempatan dari tipu sudah jalan ini memang akurat. Bola berpindah kali ini 11-14 untuk Lampung Flash. Di sebelah selatan final itu di voli. Terima kasih. Servis Sylvia final itu akan dipindah pada Nopri. Jelaskan jomblok. Anda kan sama blok yang pernah sempurna dikatakan oleh Bina. Tahu kondangan Anda. Poin kembali kali ini untuk Arisport 15. Barli voli medan Nopri. Lakukan servis Dimas. Sudah dilakukan. Mempunyai antar tinggi kepada Wida. Dan langsung ke keluar dari Wida. Dan untuk bertahan kosong Arisport. Bola berpindah untuk Kupu Sidarbo. 12-15. Yang kali ini Mempunyai. Langsung konser itu. Sudah dilakukan. Intang antar tinggi Ayuda. Mempatang Bina di sana. Antar tinggi dia kepada Wida.16-13 dan servis akan dilakukan oleh Tioni. Terima kasih Tia. Tia sangat serangan kali ini. Offback masih mencoblok. Intan mengejar balasan dari Ayunda. Masih mampu dijangkau kali ini. Penyelamatan dilakukan. Dorong ke belakang. Kali ini balas serangan Intan. Tia masih mampu dikembalikan. Balasan prospek. Terjangkau. Tek-tek dilakukan. Tia. Dan poin kembali di set yang ketiga 18-13. Masih Tioni lakukan servis. Terima dengan sempurna Tia panggung serangan. Pressing dilakukan Tioni Intan. Kali ini Tian mampu mendulang poin untuk Arisport di set yang ketiga 19-13. Semakin jauh tampaknya perolehan poin. Dan kali ini Tioni lakukan servis. Resip sempurna angkat tinggi bolanya. Dan kali ini Winda mampu membobol pertahanan dari Arisport. Bola berpindah untuk Kupu Sidarbo 14-19. Servis sudah dilakukan oleh SD. Kali ini Intan bawa serangan, dorongan penyelamatan ke belakang, angkat tinggi bolanya. Baik dari Winda masih betul blok. Untuk yang kedua kalinya, kali ini Intan bangun serangan. Masih tertahan berusaha dikejar. Rebound dilakukan Intan. Ayuda masih tertahan. Balasan kali ini dilakukan. Pressing Intan di bolanya. Dibiarkan saja. Dan jatuh di pertahanan belakang dari Kupu Sidarbo. Poin kembali untuk Arisport 20-14. Dan kali ini Intan. Lakukan satu sudah dilakukan. Agar Winda tempo
terlalu datang merasakan dilakukan dan poin kembali untuk Arisma 21-14 terjadi pertandingan pemain tubuh putus diangkat. Servis yang gagal dilakukan oleh Intan. Kali ini bola berpindah untuk kubur Sidarjo 15-21 pindah lakukan servis. Hari untuk Sidarjo lakukan risik angkat kini Intan. Baik Adam sempat dihadang oleh Tia namun gagal. Poin kembali diraih oleh Ali Arisma 22-15 Ayuda lakukan servis. Jika dilakukan risik yang kurang sempurna kali ini oleh Hesti. Nomor poin kembali untuk Arisma 23-15 terjadi pergantian pemain di kubu Arisma. Nomor punggung 9 digantikan nomor punggung 10 bukan 8, 10 dan kali ini tajam dilakukan oleh Silvia mampu mendulang poin untuk kubu Sisya Arjo 16-23 servis dilakukan Yasinta tidak dilakukan hasil dilakukan langsung terbaca Ayu Dato ke depan Novi di sana tiap bangun serangan masih tertahan lebih Intan kembali Novi prospek dari Novi tidak mampu dicangkau di sana atau tidak dan poin untuk Arisma match point 16 dan kali ini servis akan dilakukan oleh dia sudah dilakukan risik sempurna angkat tinggi ke belakang Wesik Ayunda Intan bangun serangan umpan back masih mampu kembalikan kali balasan dilakukan dan tampaknya berhasil dilakukan kali masih tertahan set yang ketiga dan poin kali ini 17-24 Hermes dilakukan oleh Hesti Rima Novi angkat tinggi Novi di sana mengakhiri set yang ketiga untuk keunggulan Arisma Surabaya atas Pupuk Sidarjo dengan kedudukan 25-17 sehingga kedudukan konsep menjadi 3-0 dan tentunya untuk Arisma berhak melaju ke babak